Diomelin Mami Eda soal air dan listrik, loli anak Nikita Mirzani kini irit makan roti. Siapa yang tak kenal dengan sosok loli anak Nikita Mirzani? Belakangan nama loli jadi sorotan karena berseteru dengan sang artis kontroversial. Seperti yang diketahui bahwa Nikita Mirzani dan loli sempat saling bongkar kejelekan di media sosial. Loli pun mengaku tak mau pulang ke Indonesia dan memilih menumpang di rumah Mami Eda. Video loli yang kena semprot Mami Eda perkara air dan listrik pun jadi bahan gunjingan publik. Dilansir Grid, ide dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.real pada Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023, kini beredar video loli saat berhemat makan roti. Dalam video yang beredar, loli menegaskan bahwa ia tak menyalakan lampu sehingga boros listrik. Loli juga hanya mengambil satu slice roti untuk ia makan. Netizen pun memberikan komentar atas video ini.